Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Ibrahim Allah Taala, wakaza yastahilu alaihi taala Allah yakuna kau iman binafsi. Dan seperti ini mustahil atas Allah Taala bahwa, ya Allah Taala tidak berdiri dengan sendirinya. Mustahil. Bi ayakuna sifatannya kamu bimahalin dengan bahwa adalah yaitu sifat yang berdiri di satu tempat. ya mustahil atau ya taju ila mukhasisin atau ia butuh Allah kepada yang mengada, yang meng mengkhususkan mengkhususkan maksudnya yang mengadakan mustahil hadza aidan ini pula mimma yastahilu di antara sesuatu yang mustahil fi haqqillah ta'ala pada hak Allah ta'ala wa huwa naqilu qiyamih ta'ala bi nafsihi itu lawanan berdirinya Allah ta'ala dengan dirinya sendiri Wakau dan perkataan Nabi Ayyakuna ila akhirnya sampai akhirnya tafsirun linnafi itu menafsirkan bagi menafikan bahwa kaulu itu perkataannya Allah bahwa tidak adalah ia wal mahalu mahal itu huwa zatu dia adalah zat tempat itu zat wal mukhasisu mukhasis bikasir sod di kasar si mukhasisu ya wal fa'ilu dia yang berbuat ya yang berbuat Kalau di redak kitab yang lain maknanya al-mujidu. Kalau mm. di sini al -Failu. sama juga. Orang yang mengadakan adalah orang yang berbuat sama. Muakaza <tuh> yastahilu dan seperti ini pula mustahil dan seperti ini yastahilu mustahil. Allah Taala atas Allah Taala. Allah yakuna wa'idan bahwa Allah tidak esa mustahil. wa ay yakuna fi dengan bahawa Allah Taala tersusun pada zatnya mustahil au yakuna lahu mumasilan fi zatihi au sifatih atau ada bagi Allah yang menyamai pada zat atau sifatnya mustahil au yakuna ma'hu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin min al afali atau ada bersama Allah pada wujudnya memberikan pengaruh Pada perbuatan dari banyak perbuatan mustahil, enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Ya. Gak ada. Kecuali Allah yang maha berbuat. Enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Hada akhiruna qaidi sifati salbiyati. Ini adalah akhir lawan-lawanan sifat-sifat salbiya. Wa perkataan berkata Nabi murakkaban. Dengan bahwa ada ia tersusun fizati pada zatnya. Aw yakuna atau adalah bagi memasih dan menyerupai fizati pada zatnya ila akhir sampai akhirnya. Tafsir itu tafsir dan kau dibagi perkataannya Allah yakuna wahidan bahwa tidak ada dia itu esa mustahil wa tarkibu dan tarkib ijtima'u jauharain fa aksara berkumpul dua benda atau lebih ya haza ini dua jauhar maksud dua benda ini huwa yaitu al kamul mutasil namanya kam mutasil kalau mutasil itu yang nyambung, maksudnya dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Ya, wa almu bisa yang serupa pada zat. al kamul munfasil kamul munfasil. Ya, yang serupa pada zat ini di luar dirinya. Jadi ada di luar zat Allah yang menyerupai zat Allah namun munfasil berpisah. Wa dan seperti ini dan seperti demikian sifat pada sifat bi ayyakuna li ahadin minal makhluqati dengan bahwa ada bagi seorang daripada makhluk sifatun sifat mislu sifatin seperti sifat min sifatin la ta'ala daripada sifat-sifat Allah ta'ala ya, ini di luar ya wala bil muwafaqati fit tasmiyati dan tidak ada yang i'tibar dengan ke, dengan kesamaan dengan muafakah ya pada penamaannya ya, dengan kesesuaian pada penamaannya wa inna muhalu hanya saja yang mustail ayakun alil abdi bahwa ada bagi hamba kudratun kekuasaan yang kerujuk yukriju bihal asya'a ya. yang ia dapat mengeluarkan dengan kuasa itu akan segala sesuatu asya' minal adami ilal ujud dari tidak ada kepada ada au irodatun atau ada irodah amatutnya uh. Au amati ta'aluki atau kehendak umumnya ta'aluk. La hmm. tu'aradu yang tidak didatangkan. Au ilmun yuhitu bijamil makhlukati atau ada ilmu yang meliputi dengan segala makhluk. Segala pengetahuan, hmm. segala yang diketahui wa dan sammikan min khaso isi sifatil tidak daripada sifat-sifat ketuhanan ya manusia hamba enggak punya sifat yang demikian hmm. Wa qawlu bil qatani yakunu ma'hu fil wujudi mu'asirun fil fi'li min al af'ali. Dan perkataan ini yakunu yeah. ada ma'hu bersama fil wujud pada wujud mu'asirun memberikan pengaruh fil fi'li daripada perbuatan min al af'ali daripada yeah. berbagai perbuatan. Hadza ini wal kamul munfasil. Inna kamun fasil fil af pada af'al ya. Pada segala perbuatan Ada yang memberikan pengaruh pada perbuatan Enggak ada ya. Itu mustahil Itu lebih umum dari apa yang sebelumnya Wadalika dan mikan itu Yanfa menafikan Ayakuna bahwa Adalishan bagi sesuatu Minal asbabil adiyati dari segala sebab yang bangsa adat tak sirun memberikan pengaruh fima koronahu pada apa yang menyertai akan dia. Fala asaro. maka tidak ada pengaruh lenari bagi api fil hmm. iraq di dalam membakar. Jadi yang membakar hakikatnya adalah Allah bukan api. Ya. Ada nggak orang dibakar nggak kebakar ada nggak ada itu hakikatnya berarti bukan api yang membakar Allah Allah nggak izinin ada ilmu debus ya ada debus ya dibakar nggak apa-apa ini ya, memang karena memang hakikat yang membakar bukan api tapi Allah itu ami dan juga tidak bagi makanan Kisah pada kenyang, jadi kenyang itu ya, tidak memberikan pengaruh. Yang bikin kenyang adalah Allah. Ada orang makan mulu, kalau kenyang-kenyang, banget tadi udah makan, belum kenyang, belum kenyang, udah udah makan mulu. Walau dan tidak juga bagi pisau pada memutuskan. Jadi yang putusin adalah Allah. Yang memutuskan Allah. Ya, bukan makhluk. Dia bilang ini saya bisa motong. bukan bisa motong. Ente itu digerakin sama Allah. Kalau oh, ente sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Wa in la jikala angga lazima lazim la yakuna maulana wa fil afi Bahwa tidak ada Tuhan kita esa pada segala perbuatannya. Ya, ternyata ya, kalau nggak begitu ya jika enggak maka lazimlah. lah Artinya kalau yang memberikan pengaruh itu benda-benda itu semua, makhluk itu semua ya, maka lazimlah bahwa Tuhan kita yang ya, bahwa Tuhan kita itu ya, tidak esa pada segala perbuatannya. Tapi kenyataannya enggak begitu. Allah Maha Esa dalam segala perbuatannya. Enggak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Yang berbuat adalah Allah.